Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel ini. Dan hari ini di seri ke-18 Karir Veda Pratama, kita akan kembali melangsungkan balapan di sirkuit Motul Grand Prix of Japan yang ada di Motegi tentunya. Dan sebelum itu, jangan lupa kalian buat subscribe, like, dan juga share dan juga komen di kolom komentar. Kalau begitu, kita akan segera langsung bergabung di sirkuit Motegi Jepang. Here we go. Dan sekarang kita sudah berada di Mobility Resort Motegi Jepang International Circuit. Dan sekarang cuaca di Jepang tampaknya harus wet race atau turun hujan. Namun kita lihat saja nanti. Director takes us to the starting grid where riders are trying to maintain their concentration. Dan untuk starting grid-nya, di mana Tony Arbolino kembali menjadi yang tercepat dan berhasil merebut pole position diikuti Acosta dan juga Arena. Sementara Veda harus puas di posisi ke-18 setelah gagal bersaing di barisan terdepan di sesi kualifikasi di seri ke-18 hari ini di sirkuit Motegi Jepang. Dan kalau begitu, langsung saja kita segera menuju race Moto2 Class sirkuit Motegi Jepang seri ke-18. Lined up on the starting grid, just a few moments more and the lights at Motegi will go out to start the race. Sudah bersiap-siap, lampu merah akan segera padam. Dan inilah dia race Moto2 Class seri ke-18 bersama Veda Pratama. Karir sudah dimulai. Veda Pratama mulai tancap gas menuju tikungan pertama. Veda sudah merangsak ke depan. Di tikungan kedua terjadi sedikit kontak antara rider-rider lain. Namun sekarang kamera helikopter memperlihatkan kita betapa kencangnya atau speed yang diperlihatkan oleh Veda Pratama. Tikungan keempat terjadi senggolan antara Veda dan juga Ayugura sang tuan rumah. Dan sekarang menuju tikungan ke-5 dimana sudah bersama dengan Arenas yang ada di posisi ketiga. Sementara di posisi kedua ada Pedro Acosta dan juga Tony Arbolino yang saat ini memimpin race di posisi pertama di lap pertama tikungan ke-7 sirkuit Winring Motegi Jepang. Dan hari ini akan berlangsung 11 lap bersama Veda Pratama karir MotoGP 2023 season 2024. Dan sekarang menuju tikungan ke-10 bersama Tony Arbolino untuk memasuki trek lurus yang cukup panjang yang ada di sirkuit Motegi Jepang. Karena kita sudah melihat para rider Taspol untuk masuki tikungan ke-11. Kita lihat Veda Pratama sudah berada di posisi ke-10 dan berhasil mengovertaking Samblos di tikungan ke-11. Manuver yang sangat cantik dilakukan oleh Veda Pratama. Dan sekarang menuju Shiken, tikungan terakhir sirkuit ini. Dan sekarang menuju lap kedua, Tony Arbolino yang kini memimpin balapan semakin berusaha untuk menjauh dari kejaran Acosta dan juga Arena. Sementara kita kembali bersama Veda Pratama di tikungan pertama, kini berhasil kembali merebut posisi dari Philip Salah dan juga sekarang berusaha untuk mengambil atau mengovertaking Ayogura, di mana di tikungan ketiga berhasil kembali merebut posisi dari Ayogura. Di mana Ayogura ini adalah terjadi kontak antara Ayogura dan juga Veda Pratama, sangat agresif. Kita lihat pertarungan dua rider Asia ini, di mana Veda Pratama berhasil memenangkan pertarungan untuk posisi ke-8 dan Veda berhasil. Apa yang terjadi dengan Samblos? Terlihat Samblos memberikan celah atau peluang untuk berada di posisi ke-7 sampai ada Pratama. Apakah Samblos sengaja memberikan jalan kepada Veda Pratama? Namun sekarang kita sudah berada di tikungan ke-9 bersama Veda Pratama yang terus dan berusaha untuk mengejar Aron Kane dan juga Somket Chandra yang sedang bertarung untuk memperebutkan posisi ke-5.
Sekarang tikung ke-10 dilalui dengan sangat baik. Trek lurus kembali bersama Somket Chandra bertarung perebutkan posisi ke-5 dengan Aaron Chane. Dan sementara kita kembali ke depan, back to front bersama Acosta dan juga Tonor Bolino di tikungan ke-12, di mana hari ini atau race hari ini Tony Arbolino kembali menancap atau memperlihatkan aksi yang sangat luar biasa, aksi yang sangat cepat di lap ke-3 dan berusaha menjauh memimpin race. Sekarang masuk ke tikungan pertama bersama Veda yang semakin mendekati Aaron Canet. Shoulder cam di tikungan ke-2 menuju trek lurus. Veda pertama sudah berada di posisi ke-7 saat ini di lap ke-3. Sementara mendekati kembali Aaron Canet, Nauman sih belum memiliki kesempatan atau belum ada celah untuk melakukan overtaking terhadap Aaron Canet yang ada di depannya. Dan sekarang Aaron Canet yang masih terus berusaha untuk melakukan serang kepada Somket Chandra, namun Veda Pratama memberikan serangan terlebih dahulu di tikungan ke-5 tadi hingga akhirnya membuat Aaron Canet harus keluar dari trek. Dan sekarang tikungan ke-6 kembali pertarungan di posisi ke-6 masih terjadi. Events Aaron Canet cukup baik dan kini sekarang kembali serangan dari Veda Pratama di tikungan ke-8 dan berhasil saja side by side, namun perlawanan Aaron Canet tidak begitu mudah dilalui oleh seorang Veda Pratama di tikungan ke-9. Masih Aaron Canet mempertahankan posisi ke-6 dari serangan Veda Pratama. Sekarang tikungan ke-10, Aaron Canet masih terus bertahan dan terus berusaha untuk mengambil alih posisi ke-5 dari seorang Somket Chandra. Rider asal Thailand ini terus memberikan pertahanan yang cukup solid hingga membuat Aaron Canet kesulitan untuk melakukan manuver atau overtaking. Sekarang masuk ke tikungan ke-12 masih bersama Aaron Canet dan Somket Chandra. Final chicane menuju trek lurus untuk memasuki lap ke-4 untuk seri ke-18 Veda Pratama Kare. Dan sekarang kita kembali bersama Somket Chandra dan juga Aaron Canet yang kini bersaing memperebutkan posisi ke-5, pertarungan di posisi ke-5 dan juga kini kembali di kamera helikopter di mana Aaron Canet kembali memberikan serangan terhadap Somket Chandra. Sementara di belakang ada Veda Pratama yang masih terus berusaha untuk mendekati pertarungan dan memanfaatkan peluang agar bisa mengambil atau mengovertaking Aaron Canet dan juga Somket Chandra menuju tikungan ke-5. Kembali kita lihat kecepatan Veda Pratama dan kini di tikungan ke-5 berhasil memberikan tekanan kepada Aaron Canet, namun tampaknya belum berhasil. Tikungan ke-6 percobaan kali ini dilakukan kembali dan tampaknya sudah berhasil merebut posisi dari Aaron Canet di posisi ke-6. Dan kini Veda Pratama sudah berada di posisi ke-6 dan kembali melakukan serang terhadap Somket Chandra di tikungan ke-7 tadi. Side by side terjadi sedikit senggolan dan sekarang masuk ke tikungan ke-9. Veda Pratama berhasil merangsak di posisi ke-5 di lap ke-4 race Moto2 Plus di seri ke-18. Tikungan ke-10 Aaron Canet kembali memberikan serangan yang berhasil merebut posisi ke-6 dari Somket Chandra. Side by side di trek lurus menuju tikungan ke-11 antara 3 rider Veda dan juga Somket Chandra, dengan Veda Pratama berhasil menangkan duel yang berhasil mengalahkan Aaron Canet dan juga Somket Chandra. Sekarang menuju final chicane tikungan 13 dan juga 14 di sirkuit Motegi Jepang. Sementara Tony Arbolino terlihat sudah sangat menjauh di depan bersama Pedro Acosta. Sekarang lap ke-5, 7 lap tersisa dari 11 lap. Veda Pratama kini sudah berada di posisi ke-5 belakang Jack Dixon. Dan kita lihat kembali tayang ulang di mana pertarungan antara Veda dan juga Somket Chandra di tikungan ke-9. Kita lihat sangat agresif kedua rider ini, mana pertarungan berhasil dimenangkan oleh Veda Pratama. Dan sekarang kita kembali bersama Veda Pratama di tikungan ke-5. Sementara di belakang, Samblos berhasil mengambil kesempatan untuk overtaking
Somcat Chandra, dan kini Somcat berada di posisi ke-8, dan juga Eogura sang tuan rumah harus puas di posisi ke-9 untuk di lap ke-5 sementara berlangsung. Dan sekarang kita kembali ke depan bersama Jack Dixon dan juga Albert Arenas di ruang ke-9, semakin mendekati Arenas untuk memperebutkan posisi ke-3. Dan back to the front bersama Tony Arbolino di ruang ke-10 menuju trek lurus sirkuit Vinri Motegi Jepang. Dan kita lihat shoulder cam dari Arbolino di posisi pertama tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menjauh dari serangan-serangan rival-rival yang ada di belakang. Di tikungan ke-11 dilewati dengan sangat sempurna oleh Tony Arbolino. Final chicken 13 dan juga 14 untuk menuju lap ke-6 bersama Tony Arbolino di posisi pertama diikuti Acosta, Arenas, Dixon dan juga Fedor Tomalkos ke-5. Dari posisi ke-6 sementara di ada Arungkane Samo, Somcat Chandra dan juga Eogura, Philip Salah, Alcoba di posisi 10 dan juga ke-11. Sementara posisi ke-11 ada Manuel Gonzalez, Kuti Alonso Lopez dan juga Sergio Garcia. Sementara posisi 15 ada Rim Binder, Vietti di posisi ke-16 dan juga Dylan Kelly di posisi ke-17. Zan Guevara, Barry Baltus dan juga Fermin Aldeger di posisi ke-20. Dan kita kembali ke depan posisi pertarungan posisi ketiga antara Arenas dan juga Jack Dixon masih terus terjadi dan kembali melakukan kesalahan di tikungan ke-6, namun masih bisa bertahan lakukan block pass terhadap serangan Jack Dixon di tikungan ke-7 hari ini. Kita sudah bersama kembali bersama Vedo Pratama yang berusaha untuk melakukan serangan pada Jack Dixon. Merah helikopter di tikungan ke-9, Veda semakin mendekati Jack Dixon yang ada di posisi ke-4. Mampukah Veda bertarung memperebutkan posisi atau zona podium di tikungan 10? Semakin mendekati Jack Dixon, namun belum bisa mendapat celah untuk melakukan manuver atau overtaking untuk mengamankan posisi ke-4 dari tangan seorang Jack Dixon. Sekarang kembali kita lihat serangan dari Veda Pratama di tikungan ke-11 berhasil mengovertaking dan melakukan slipstream terhadap Jack Dixon di tikungan ke-11 tadi. Dan kini Veda sudah berada di posisi ke-4. Serangan kembali dilakukan oleh Veda Pratama kepada Albert Arenas memasuki lap ke-8, ke-7 maksudnya, side by side pertarungan posisi ke-3 menuju tikungan pertama. Blok pas dilakukan oleh Veda Pratama untuk menghalau serangan dari Albert Arenas, dan kini Veda Pratama kembali mendapat serangan dari Arenas untuk pertarungan posisi ke-3, namun berhasil Arenas merebut kembali posisi ke-3. Namun begitu kembali kita lihat Veda Pratama kembali memberikan tekanan dan kembali di tikungan ke-4 berhasil side by side, namun tampaknya belum ada celah untuk kembali merebut posisi ketiga. Namun slipstream kembali dilakukan oleh Veda Pratama menuju tikungan ke-5 atau masuk tikungan ke-5 berhasil lagi-lagi mengasapi Albert Arenas. Di tikungan ke-6 Veda sudah berada di posisi di zona podium di lap ke-7. Sementara di belakang pertarungan posisi ke-4 antara Arenas dan juga Jack Dixon terjadi kembali. Dan sekarang masuki tikungan ke-9, Jack Dixon berhasil overtaking Albert Arenas. Dan kita lihat sekarang replay atau tayang ulang momen atau detik-detik Veda Pratama mengambil atau melakukan slipstream terhadap Jack Dixon tikungan ke-11. Luar biasa penampilan seorang Veda Pratama dan juga final chicken di mana momen Veda Pratama melakukan aksi yang sangat luar biasa yang berhasil memberikan tekanan kepada Albert Arenas. Dan tikungan lurus side by side menuju tikungan pertama, Veda Pratama berhasil menangkan duel bersama Arenas dan juga Jack Dixon. Sekarang kembali ke depan bersama Arbolino masuki lap ke-8. 4 lap tersisa dari 11 lap. Sementara kembali lagi bersama Veda Pratama di tikungan pertama kembali mendapat tekanan dari Jack Dixon. Di tikungan kedua
dan melebar tempatnya. Veda Pratama memberikan ruang atau celah kepada Jack Dixon untuk mengambil alih kembali posisi ketiga. Namun Veda Pratama kembali memberikan tekanan, namun tikungan ketiga maksudnya yang keempat masih gagal Veda Pratama untuk melakukan serangan balik terhadap Jack Dixon di trek lurus. Hari ini kita lihat serangan kembali dilakukan oleh Veda Pratama di tikungan kelima. Side by side tikungan kelima kita lihat terjadi kembali senggolan manja dari Veda Pratama dan juga Jack Dixon di tikungan keenam. Berhasil kembali kita lihat serangan dari Veda Pratama dan Veda sudah kembali berada di zona podium, tepatnya di posisi ketiga di belakang Acosta dan juga Arbolino yang tampaknya sudah menjauh di depan. Tikungan ke-9 kali ini kita lihat Veda Pratama menginjak atau melewati kerna membuat Jack Dixon kembali mendekati dan berikan serangan kepada Veda Pratama. Sementara kita lihat sekarang tikungan ke-10 berhasil lagi-lagi serangan dari Jack Dixon tidak mampu dihalau oleh Veda Pratama, namun di trek lurus mampukah Veda melakukan kecepatan untuk mengalahkan motor Jack Dixon dan berhasil. Veda Pratama sudah memiliki kecepatan yang sangat luar biasa di trek lurus, pengembangan motor yang sudah dilakukan oleh para teknisi dari Veda Pratama. Nah, sekarang lap ke-9, 3 lap tersisa, Arbolino masih memimpin jauh ke depan bersama Pedro Costa. Kita lihat serang ulang replay di mana Veda melakukan manuver kepada Jack Dixon dan sempat terjadi kontak atau tabrakan kecil bersama Jack Dixon di tikungan ke-5 tadi. Dan sekarang kita kembali kepada atau bersama Albert Arenas di tikungan ke-4. Masih berada di posisi keempat, masih terus berusaha. Tampaknya ada kesalahan yang dilakukan oleh Jack Dixon dan sekarang sudah berada di posisi keenam dan membuat Canet menuju Arenas berada di depan Jack Dixon, maksudnya tikungan ke-7. Apa yang terjadi dengan Jack Dixon? Apakah dia melakukan kesalahan? Sementara pertarungan di posisi ke-8 antara Salah dan juga Somkep Chandra di tikungan ke-9, side by side pertarungan posisi ke-9 dimenangkan oleh Philip Salah, berhasil mengovertaking Somkep Chandra. Dan sekarang kita kembali bersama Jack Dixon di tikungan ke-9 menuju 10 maksudnya menuju tikungan ke-11. Back to the front bersama Arbolino dan juga Pedro Acosta posisi kedua untuk Suzuki final chicane tikungan 13 dan juga 14 menuju lap ke-10. 2 lap tersisa, Tony Arbolino masih menjadi race leader. Dan sekarang kita lihat replay momen di mana rider melibas tikungan ke-9 dengan berbagai reading style mah tentunya, dan juga tidak ketinggalan Veda Pratama masih berada di posisi ketiga saat ini di lap ke-10. 2 lap tersisa, Veda tampaknya mulai jauh di depan dan sekarang pertarungan di posisi kelima antara Samos dan juga Canet, dan Samos berhasil mengovertaking Aaron Canet di tikungan ke-4. Dan sekarang Samos memburu Albert Arenas yang ada di posisi ke-4. Tikungan ke-5 dilewati dengan sangat baik. Dan sekarang apakah Samlos bisa mengalahkan Arenas, rekan setim dari Pedro Acosta? Dan sekarang di tikungan ke-7 masih bersama Samlos yang terus berusaha kembali memberikan serangan terhadap Albert Arenas, dan begitu mudahnya Samlos melakukan manuver terhadap Albert Arenas. Dan sekarang tikungan ke-9 dilewati dengan sangat baik Samlos, dan kita kembali bersama Veda Pratama di tikungan ke-10 yang mulai menjauh dari rombongan posisi ke-4, mulai mengejar Pedro Acosta di 2 lap tersisa di lap ke-10 menuju turn
ke-11 Pedro Acosta ini. Kita lihat melewati tikungan ke-11 dengan cukup baik, juga pada pertama menuju final chicane. Tikungan terakhir sirkuit Winri Motegi Jepang, last lap, Tony Arbolino yang berada di depan sudah tidak mungkin lagi dikejar oleh Pedro Acosta, Veda Pratama, dan juga rider-rider lainnya. Dan sekarang kita sudah bersama Tony Arbolino di sektor pertama, lap terakhir, lap ke-11. Veda Pratama kembali mendapat tekanan dari Samlos. Tampaknya Samlos hari ini memberikan penampilan yang cukup apik dan sangat luar biasa. Dan ini Samlos berhasil bertengger di posisi keempat setelah melibas Arenas, Kanel, dan juga Jack Dixon. Tentunya sekarang masuk ke tikungan ke-5 bersama Veda Pratama. Karir seri ke-18 sirkuit Motegi Jepang, kembali ke depan bersama Pedro Acosta. Memasuki tikungan ke-7, Pedro Acosta tampaknya hari ini berhasil mengalahkan Veda Pratama yang berada di posisi ke-2 dan juga ke-3. Dan sekarang masuki tikungan ke-9, Veda Pratama mulai mendekati Pedro Acosta yang mulai tampaknya lelah, ban yang mulai aus tentunya, mengirit bensin. Tikungan ke-10 menuju last sector atau final sector sirkuit Winri Motegi Jepang bersama Veda Pratama karir di kelas Moto2. Dan sekarang menuju tikungan ke-12, Tony Arbolino tampaknya menangkan race 2 tikungan tersisa menuju trek lurus untuk menuju garis finish atau finish line. Dan inilah dia, Tony Arbolino berhasil menangkan race atau seri ke-18 Veda Pratama karir, disusul oleh Pedro Acosta dan juga Veda Pratama di posisi ke-3. Let's take a look at the final classification of this Moto2 race. The riders are enjoying a well-deserved lap of honor, and we'll soon be joining them in Parc Fermé for the usual post-race interview. Okay, Tony Arbolino berhasil menjadi pemenang untuk seri ke-18 di sirkuit Motegi Jepang, dan disusul oleh Pedro Acosta, Veda Pratama, Samlos, Albert Arenas, Aron Canet, dan juga yang lainnya. Sementara teammate dari Veda Pratama, Barry Balkus, harus puas di posisi ke-17. Oke teman-teman, jangan lupa di like, di subscribe, di share, dan juga komen di kolom komentar untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang. Dan untuk klasemen sementara, di mana kita lihat di sini Veda Pratama masih kokoh di puncak klasemen dengan 326 poin, disusul oleh Pedro Acosta di posisi kedua dengan 297 poin, terpaut 29 poin cuy. Di posisi ketiga ada Arbolino yang menangkan race hari ini di seri ke-18 di sirkuit Motegi Jepang dengan 228 poin, masih terpaut jauh dari Veda Pratama dengan 48 poin. Sementara Somket Chandra dengan 188 poin di posisi ke-4. Jadi Senayogura, Philip Salah berhasil menggeser Alonso Lopez posisi ke-7, dan Albert Arenas posisi ke-9 dengan 123 poin. And confirms that the rider bike package is really competitive. Oke, itulah tadi race atau seri ke-18 bersama Veda Pratama karir di kelas Moto2. Jangan lupa di like, di subscribe, di share, dan juga komen di kolom komentar. Dan sekian untuk video hari ini. Jangan lupa saksikan terus karir Veda Pratama. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Thank you.